Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya. Pada hari ini jom jalan cari makan bersiaran di Kuala Perlis. Okey, kali ini untuk makan tengah hari di Warung Kak Eta. Warung Kak Eta ni menyajikan masakan kampung yang memang top dekat Kuala Perlis ni eh. Jadi kalau siapa yang datang Kuala Perlis nak try, memang anda wajib kena datang ke Warung Kak Eta. Apa menu-menu masakan kampung yang menarik dekat sini? Jom kita tengok kat dalam. Masuk ke dalam Warung Kak Eta ni, mula-mula sekali memang kita akan nampak lauk-lauk masakan kampung di atas meja ni yang banyak ni eh. Berbagai-bagai masakan ada, macam ni ha, lala ada, gulai hati ikan hiu ada, telur sotong goreng kunyit ada, gulai telur ikan mayung. Oh, ini rare-rare ni. Ada juga eh. Ish. Kalau siapa yang suka dengan masakan kampung, rugi kalau tak datang kat sini. Oh, ada juga baby crab. Celup tepung. Oh, ketam dia baby crab ni. Talio ah. Eh? Bau dia pun dah menusuk kalbu. Sotong celup tepung. Tengok harga dia tu eh. RM5. Sotong celup tepung RM5. Amat berbaloi eh. Tak mahal. Mampu beli dan mampu makan. Bukan mampu tengok je eh. Ni kalau seafood combo. Ada RM10 je. Tu. Sarat dengan seafood goreng. Memang berbaloi. Ni kari kepala ikan pun ada. RM4 saja. Ikan bawal. Tu RM12. Banyak eh pilihan masakan kampung kat sini. Tak tahu nak pilih eh. So dia ikan bakar pun ada eh. Kalau kita tengok dekat situ. Ada telur ikan tu. Nampak ada telur ikan sekali tu. Package. Oish. Subhanallah, sedapnya eh. Agak berbaloi eh. Banyak masakan kampung. Ikan-ikan bakar. Ada keli temenung, keli goreng. Nak sebut satu persatu ni memang banyak eh. Anda kalau tak datang sini memang rugi lah. Warung Kak Eta ni antara warung yang amat popular di Kuala Perlis ni eh. Duduk tepi jalan je. Memang sedap. Subhanallah. Ulam-ulaman pun ada berbagai jenis tu ulam. Anda boleh pilih macam mana ulam yang anda nak. Macam isteri saya kata tadi, ulam-ulam yang rare pun ada eh. Ni macam apa? Bayam Brazil. Ada juga kat sini bayam Brazil. Daripada Brazil dia hantar tau. Cekok pun ada kat sini eh. Tu dia. Ulam-ulam yang rare eh, boleh didapati di sini eh. Memang unik eh. Ni biasa. Pegaga biasa. Tapi macam-macam jenis ulam lah ada kat sini. Yang tu yang unik dia eh. Sambal belacan pun ada macam-macam jenis eh. Tu dia. Boleh pilih apa yang kita nak.
Tak habis lagi, belah sini pun ada juga berbagai-bagai jenis beraneka lauk. Saya tak boleh sebut satu persatu lah sebab terlalu banyak. Dan ada setengah-setengah tu saya tak tahu nama resipi masakan dia. Yang saya sebut tadi tu semua yang ada ditulis dia punya menu macam ni gulai kepala ikan. Gulai kepala ikan mana tadi? Oh belah sana tadi gulai kepala ikan. Yang ni gulai kepala ikan tadi ni. Tu dia. Memang luas warung Kak Eta ni. Memang luas. Belah sini pun ada lagi ni. Kalau kita tengok dekat belah sini ada sup daging. Tu dia sup daging dia. Subhanallah, sedapnya. Ada gulai daging kawah. Tu dia, subhanallah, gulai daging kawah ni semua masakan kawah dekat sini Dan daging masak asam. Tu dia daging masak asam. Terliur saya ni adalah persekitaran di warung Kak Eta ni warung Kak Eta ni juga ada jual produk Bumi Putra ada keripik, kuih dan sebagainya. Kalau kita tengok dekat sini ada pelbagai-bagai yang dijual juga yang ni yang orang kata viral sekarang ni Dorylicious juga boleh dapat di sini. Tu dia Dorylicious cheesy salted egg. Yang ni memang sedap ni, artis-artis pun beli ni tu ada gambar Nabil tu kat situ. Kalau artis beli, kita mesti beli juga ni. Tak apa, nanti kita cuba pula berbagai-bagai produk. Ada brownies juga ini adalah kaunter pembayaran kalau anda dah habis makan ni, bayar di sini. Dekat kaunter pembayaran ni juga ada produk Bumi Putra. Ini cair di mulut, cair di hati. Mr. Cookie Pelis. Wow, sedap ni. Ini antara produk-produk Bumi Putra yang ada di sini produk tempatan kita. Kacang pun ada ada kacang. Ini adalah persekitaran ruang makan dalam warung Kak Eta Memang luas. Memang luas. Jadi boleh menempatkan banyak meja dan ramai pelanggan yang boleh masuk dalam satu-satu masa. Okay, tapi warung Kak Eta ni beroperasi daripada pagi sampai ke petang ni dia tidak beroperasi pada waktu malam. Dia tidak dibuka pada waktu malam. Jadi memang luas Memang luas. Baiklah, ini antara makanan yang telah kami order di warung Kak Eta ni. Ada ikan bakar. Ni ikan apa ni? Ikan susu. RM18. Lepas tu yang ni ketam goreng RM5. Lepas tu ni lala RM4. Yang ni sotong goreng tepung RM5. Sedap belum makan lagi dah terliur dah ni. Adik makan. Macam mana adik? Adik makan sedap. Adik makan dengan apa ni? Ayam
layanan juga mesra kat sini eh. Yang tu yang paling diutamakan di sini. Macam saya masuk tadi pun, mereka dah cari ruang untuk menempatkan pelanggan eh. Bagus. Layanan yang terbaik. Oh, dia tengah bakar lagi eh. Dekat warung Kak Eta ni canggih sikit. Dia guna pembakar yang canggih. Oh dia, subhanallah. Oh. Oh ni ikan siakap. Tu dia, subhanallah. Kalau anda tengok video ni rasa terliur, kalau kedai ni masih buka, dia buka sampai petang ni eh. Start enjin kita boleh datang sini. Jangan membiarkan Ailio kita melilih. Ya, subhanallah. Ni nak bakar ni eh. Subhanallah. Datang. Oh, ni memang terliur ni. Yang ni adalah sotong pula nak bakar eh. Jom kita bakar. Timbang dulu eh. Ni cara proses dia eh. Tu dia, subhanallah. Ui, terliur ni. Tu dia, yang ni besar eh. Subhanallah, besar betul ni. Kat 600 gram. 650 gram kan. Memang besar ni. Ni puas ni. Ni kalau datang family ramai-ramai ni. Yang ni memang puas eh. Yang ni semua fresh-fresh eh. Ya, fresh. Yang tu yang penting eh. Fresh semua ni. Ni dia salah seorang daripada anak pada toke juga eh. Saya bakar ikan eh. Tugas bakar ikan. Tapi tak apalah, yang penting ikan-ikan ini bakar sedap. Memang terbaik eh. Rugi kalau tak datang ni. Saya yang buat video ni pun terliur. Takkan yang tengok ni tak terliur kan. Okay, ni toke besar. Tapi kalau orang kata Kak Ita yang melahana tu. Yang ni yang paling besar lagi daripada Kak Ita ni lah. Oh, tadi ikan keli tak ambil lagi ni? Itu ikan keli. Oh, dia ikan keli. Subhanallah. Ikan keli dia. Tengah goreng lagi ya. Panas-panas. Bawal goreng. Bagi siapa yang menggemari bawal goreng fresh-fresh daripada Kuala Palih, mai ke sini. Rugi. Kalau tak rasa. Oi, besar pula tu. Harga berpatutan. Bawal goreng eh. Subhanallah, sedapnya. Okey, ni pula adalah sotong goreng tepung. Yang ni antara favorite juga dekat sini eh. Tu dia. Oi, besar-besar sotong dia kan. Kau tengok tu. Subhanallah. Memang tak tahan tengok ni eh. Sebab bau yang naik tu. Yang penting sotong dia adalah fresh. Sedap tu. Tu dia, subhanallah. Kalau macam ni buat anda tak datang lagi, tak tahulah. Saya sendiri pun dah tak tahan dah. Terliur ni, tengok. Tu dia. Subhanallah. Fresh-fresh ni eh. Ni ketam goreng tepung, baby ketam eh. Tu dia.
Apom telok pun ada kat sini. Ah, special ni. Dia ada set biasa dan juga set special. Ah. Memang sempoi lah. Ah, beza dia set special ni kita boleh tambah dengan serikaya, coklat, peanut butter dan juga jagung ah. Dia kena tutup. Okay, dekat sini juga ada kuah rojak Cik Enah eh. Kuah rojak Cik Enah ni dia dibuat sendiri, homemade. Tu dia. Jadi memang sedap ni eh. Terbaik. Okay, ni ada buah-buahan segar yang ada kat sini eh. Tu dia, subhanallah. Jadi lepas anda makan, boleh pula cuci mulut dengan buah-buahan. Saya Afiqah dan ini adik saya Nafis. Kami sekarang mengusahakan warung Kak Ita yang dulu diusahakan oleh mak saya. Kami beroperasi setiap hari 7 pagi sehingga 4 petang. Kami menyajikan pelbagai menu masakan kampung. Dan ada ketam, kami ada udang, kami ada sotong dan kami ada ikan bakar yang sangat sedap. Di sini juga kami menyajikan telur ikan mayung dan telur sotong. Okey, jemput datang beramai-ramai ke warung Kak Ita. InsyaAllah kami di warung Kak Ita akan menyajikan sajian yang terbaik untuk anda semua. Baiklah, alhamdulillah hari ni saya tak sempat nak rakam apa yang dah saya makan sebab memang tak tahan sebab dah bila masuk dalam dapur apa semua tadi tengok memang teruja sangat nak makan, jadi makan sampai terlupa nak rakam apa yang saya makan. Tapi memang tengok habis eh. Kat sana pun dah apa bersusun dah habis. Jadi memang terbaik, sedap lah. Yang saya order tadi ikan bakar, ikan susu, lepas tu ada baby crab, semua habis. Memang terbaik, sedap. Saya memang recommend untuk anda datang ke warung Kak Ita ni. Okay, bagi siapa yang tergugat iman dia dah tengok video ni, nak datang ke warung Kak Ita ni, saya akan letakkan link Google Map pada bawah video. Jadi anda boleh rujuk pada description bawah video ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod lain. Jom jalan cari makan di negeri Perlis dan Kedah. Bye.